بسم الله الرحمن الرحيم. Di antara kekeliruan yang masih sering diyakini oleh sebagian saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin, banyak di antara mereka yang masih mendatangi orang-orang yang dianggap pintar. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw arrafan, la yaqbalullahu salatahu 40 yawman." Siapa yang mendatangi dukun paranormal, Allah tidak akan menerima salat mereka 40 malam. Dalam hadis yang lain Nabi tambah dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Man ata kahinan aw arrafan, faqaddaqu bima yaqul, faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Siapa yang mendatangi dukun, mendatangi orang pintar yang dianggap pintar padahal tidak pintar, bertanya kepadanya dan membenarkan apa ucapannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad," maka sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam.